Pemirsa, saat ini indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM Jabar masih rendah, yaitu menempati posisi kelima dibanding provinsi-provinsi lainnya di Jawa Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Dispusipda Jabar pun berupaya meningkatkan IPLM dengan menaikkan kegemaran membaca. Untuk kita semua. Ditemui usai membuka hari kunjung perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Kepala Dispusipda Jawa Barat, Hening Widiatmoko mengatakan, saat ini indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM Jawa Barat masih rendah, yaitu menempati ranking kelima dari bawah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Hal tersebut karena banyaknya jumlah penduduk Jawa Barat. Sedangkan tingkat kegemaran membaca Jawa Barat menempati ranking ketiga setelah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pihaknya pun berupaya menaikkan IPLM dengan cara menaikkan kegemaran membaca masyarakat Jawa Barat. Salah satunya dengan hari kunjung perpustakaan pada 14 September dan bulan gemar membaca pada 15 September hingga 21 Oktober 2022. Kegiatan tersebut pun dilakukan untuk mengingatkan masyarakat bahwa gemar membaca perlu dibantu bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan lingkungan di sekitar masyarakat untuk mengakses buku. Kalau tingkat kegemaran membaca, Jawa Barat nomor 3 di Indonesia. Yang pertama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kedua Jawa Tengah, dan ketiga kita, Provinsi Jawa Barat. Tetapi indeks pembangunan literasi masyarakat dengan sangat menyesal karena jumlah penduduk kita banyak, dan salah satu tolak ukurnya adalah jumlah penduduk dibandingkan dengan keharusan memiliki buku dalam setahun 3 buku, maka kita ada di posisi yang tidak menyenangkan, nomor 5 dari bawah, dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Tentu kita akan berusaha untuk menaikkan IPLM kita, karena ada tugas dari Dispusipda untuk menaikkan ini juga semacam tugas khusus pimpinan yang harus kita laksanakan, menaikkan rata-rata lama sekolah dengan mendukung ini dengan cara menaikkan kegemaran membaca. Jadi datang ke perpustakaan, tingkat kegemaran membaca meningkat, dan mudah-mudahan rata-rata lama sekolah juga ikut terangkat. Sulitnya warga memperoleh akses untuk membaca buku menjadi salah satu indikator rendahnya IPLM dan tingkat kegemaran membaca. Karena itu, Dispusipda Jawa Barat pun mengajak masyarakat untuk berbagi buku yang dimiliki melalui gerakan wakaf buku. Dengan begitu, buku yang tersedia di perpustakaan menjadi lebih beragam, dan masyarakat bisa langsung datang ke perpustakaan untuk membaca dan memperluas pengetahuan mereka. Budi Hartati, Bandung TV.